Semalam, pelakon rohainis Adam Mohd naik satu hantaran di Instagram perjelaskan situasi sebenar yang berlaku pada malam dirinya dan aktor Alif Aziz ditangkap Kaluat. Tidak lama kemudian, Alif turut mengeluarkan kenyataan daripada pihaknya mengenai isu ditangkap Kaluat oleh pihak Jawi di kondominium milik rohainis. Kata Alif, dia diajak untuk makan malam bersama keluarga rohainis dan sesudah sampai di kondo terbabit, dia membantu aktris itu membawa barangan syuting sementara menunggu kakaknya Ritna. Sedar tindakan naik ke kondo salah, Alif turut mengakui sepatutnya dia hanya tunggu di ruangan lobi pada malam terbabit, tetapi dirinya tidak sangka situasi akan jadi seteruk ini. Cara yang betul adalah kita sepatutnya tunggu di lobi, tapi sebab tak terfikir ia akan bawa ke situasi yang tidak dijangka, saya naik ke rumahnya. Anggap sebagai ujian, diakhiri perkongsian, Alif memohon maaf atas kekilafan dirinya dan sedar atas kesilapan yang berlaku. Reputasinya serta keluarga telah rosak. Malah bertegas bahwa tiada apa-apapun yang berlaku di antaranya dan rohainis pada malam tersebut.